Oke, halo teman-teman semuanya. Selamat jumpa kembali di channel iDropis. Channel yang bakalan membahas tentang seputar iDrop gratis dan juga cryptocurrency. Oke, nah teman-teman, di sini saya akan bahas lagi satu tutorial iDrop ya, yang mana ini emang bagus banget tuh teman-teman. Oke, sekali join dapat $50 gitu. Dan juga di sini juga baru saja ada giveaway ya teman-teman buat tiap orang yang subscribe YouTube channelnya itu. Nah, tapi nanti untuk tutorial claim apa YouTube channelnya itu saya buat terpisah ya teman-teman, karena tadi ada kendala buat bikin tutorialnya itu. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Ntar. Nih ke Telegram. Nah, ini dia, teman-teman. Namanya adalah SF Money ya, SFM ya. Ketika kita join atau gabung kita dapat 10 SFM atau $50 ya. Tapi saya lihat tadi udah naik sih. Oke, nah untuk market ini juga udah listing di PancakeSwap, PlatToken dan juga ada beberapa tadi ya, teman-teman. Cuman saya sebutkan dua ini karena paling umum ya, teman. Terus untuk pendistribusiannya di tanggal 25 Mei ya. Di bulan depannya lagi. Masih lama loh teman-teman. Nah, untuk join kita butuh namanya Telegram, Twitter dan juga YouTube ya teman-teman. Oke, nah itu. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Ya, sebelum saya lanjut ke tutorialnya, langkah baiknya teman-teman klik subscribe dan juga like dan juga komen di bawah ya teman-teman. Agar kenapa? Agar channel ini bisa lebih besar lagi untuk bisa memberikan manfaat buat yang lainnya. Oke. Ya, sebelumnya ini ada giveaway dari iDrop ini ya teman-teman, yaitu 2 SFM. Untuk apa? Untuk caranya ntar saya taruh di kasih kartu ya di sini. Ntar ada yang muncul di sini di atas. Ntar teman-teman tinggal klik aja, itu cara untuk klaimnya. Oke. Okay? Oke, okay, nah kita masuk ke tutorialnya aja dulu. Pertama kita klik iDrop page. Nah, tampilnya seperti ini ya, teman-teman. Ini akan berakhir iDrop-nya tanggal 22 Mei ya. Kita klik start. Kita ikut ke grupnya dulu, grup Telegram ini. Oke, nah ini grup Telegramnya ya. Yang kedua, klik channelnya. Telegram channel, ini dia Telegram channelnya. Yang ketiga, kita ke Twitter. Oke, inilah teman-teman untuk Twitternya dan juga teman-teman ikutin dulu ya, follow. Terus habis itu gulir ke bawah, teman-teman like dulu, terus retweet. Nah, kayak gini, retweet. Terus kita kasih tweet. Halo. Nah, kayak itu. Udah gitu aja. Terus kita kembali lagi ke sini. Nah, ini dia. Ke YouTube, nah subscribe, karena ini wajib ya teman-teman, jadi mau nggak mau ya teman-teman harus subscribe. Oke, ini ya, jadi sebentar di subscribe ya di sini ya, ini saya udah subscribe. Kalau udah teman-teman kembali ke Telegramnya kembali, habis itu klik continue, terus masukkan Twitter username-nya teman-teman ya. Dulu. Oke, ini saya Twitternya adalah iDropis. Kita kirim. Terus YouTube profil, YouTube profil link ya. Jadi linknya yang diminta ya. Kita ke koleksi dulu. Kita ke ini pun.
now. Kita klik 3 titik 3 di atas ini. Kita bagikan. Kita salin linknya. Kalau udah, kembali lagi ke Telegramnya. Kita kirim. Oke, terus kita klik I have complete all task. Terus kita ke Trust Wallet ya. Kita minta GFP20 address-nya. Kita klik Trust Wallet. Kita ke Smart Chain. Kita klik copy. Udah, terus kita kembali lagi ke sini. Kita pastikan kirim. Oke, selamat buat teman-teman karena sudah mendapatkan 10 SFM secara gratis ya teman-teman, cuman subscribe dan juga follow doang. Ya, nah teman-teman juga bisa dapat 3 SFM ya, yaitu $15 untuk tiap referral ya. Oke, kalau emang ada yang salah tentang ini, click about. Nah, ini tentang SF Money ya. Jadi bisa teman-teman baca, ini udah marketnya udah banyak ya teman-teman. Tuh, Probit, Hotbit, Bitcoin, Latoken, Coinbit, terus juga udah ke Pancake Swap. Tuh. Kalau mau ngecek, tinggal cek ini aja. Tinggal teman-teman pastikan di Trust Wallet teman-teman ini kotak aliasnya. Nanti muncul logonya. Udah gitu aja teman-teman. Kalau mau lihat balance di sini, kalau mau withdraw di sini, withdraw open tanggal 25 ya, 25 Mei. Kalau mau cek referral linknya, ini ya, ini referral linknya. Oke. Terus pengumuman dan sebagainya bisa teman-teman saja. Oke, nah teman-teman itu saja untuk tutorial airdrop kali ini. Oke, jangan kemana-mana karena saya akan lanjut dengan tutorial untuk claim giveaway-nya dari SFM ini ya, biar dapat 2 SFM ya. Oke. Itu saja teman-teman, kurang dalam lebihnya saya mohon maaf. Dan sehat selalu. Sampai jumpa.